Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin waja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alqi alayna mahabbataka wa mahabbata khalqik. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sepuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng sahibul hajat Bapak Kiai Haji Abdul Khaliq serta keluarga ingkang kawula mulyakaken, lan sederek-sederek kulo kang wenten teng riki, antara lain Kang Kiai Fuad, Kang Ade, Kang Sodikin, Kang Zerkashi, lan sanes-sanese. Kula kata sederek teng riki. Para bapak, para ibu, sederek sedoyo ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah pada dalu niki kula kali panjenengan sami saged kempal dateng niki panggenan dalam rangka peringatan tasyakur walimatul aurus inggih menika Ananda Eva Fitriani sareng Mas Iwan. Kula dugi mriki pertami nggih silaturahmi kalian masyarakat aparane desa niki Kalensari, ingkang kaping kali kula tabsyirah ngaturaken bingah milu bungah rehning anak kula kang nami Eva niki alhamdulillah wis payu. Sebab angsal tiga naun iki nok Eva niki mesantren teng babakan Ciwaringin teng pesantrene kula ngrika. Lan sapa bae wong tuane kang duwe anak wadon terus payu laki, ya Allah bungai luar biasa. Dados kula mriki niki ingin apa milet bingah sami kalian Pak Haji Abdul Khaliq. Salawat sinarang salam semoga tetap disampaikan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederek sedoyo ingkang kawula hormati, hari kalian sari ki kaya-kaya sebagian ke Sunda sebagian Jawa, ngene apa nggih? Dadi kula ngomongnya karo bahasa Jawa ta Sunda enak. Hah? Sunda. Campur. Iya. Sing enak ku gado-gado ya, Pak ya. Lamun mangan lawe umpamane sambel bae tiap dina enak beli. Beli. Lawe oncom bae tiap dina enak beli. Bu, lamun duwe laki siji bae enak beli. Wong lanang lamun duwe rabi siji bae enak beli. Sejen kun si Pak. Enak. Wis bahasane bahasa gado-gado mawon lah. Namung sate acana sim kuring langkung tibayun nuhunkeun dihampura bilih make dalam pembicaraan ada kesalahan atanapi kata-kata yang kurang berkenan baik anu dihaja atanapi anu teu dihaja. Hadirin wal hadirat yang berbahagia,
jodoh, rejeki, pati, bagja, lan celaka iku jare wong tua zaman dingin anak ning tangane Gusti Allah. Jodoh, rejeki, pati, bagja, celaka niku adalah ketentuan hak mutlak saking Gusti Allah lan tidak bisa diganggu gugat. Terutama jodoh kalian mati, mulane bahasane mekene iki Kang Ustaz. Punten nggih. Kang Sodikin. Antara kholako bare ja'ala pada bae maknane kholakon dadekaken, ja'ala dadekaken. Tapi ana perbedaan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah inggih menika Gusti Allah ndadekaken jejodohan kangge makhluke khususe manusa. Allah Ta'ala menciptakan jejodohan pepasang-pasangan anak langit, anak bumi, anak awan, anak atis, anak panas, anak panen, anak paceklik, kita bapakkan anak Nok Eva, anak Mas Iwan, lho katen iku arane jejodohan. Tapi kang aran jodoh niku para hadirin hak mutlak Gusti Allah. Mulane bahasane wa min ayatihi an khalaqalakum khalaqo. Jadi bedane mekaten bakal khalaqo niku hak mutlak Gusti Allah dan tidak diintervensi oleh siapapun. Beda karo ja'ala, baka wa ja'ala maknane pada benda dekaken, cuman anak istilah kompromi kalian makhluke. Buktine anak ya Pak Ibu ya, mungkin tengriki ganteng teng Sukatani, benar Sukatani ya? Kalensari. Teng Kalensari anak bocah demenan sing awit cilik. Sampai tekan puluhan tahun demenan, wayahe kawin beli dadi, ana beli ake. Bahkan bakal Kerawang, ning daerah Kerawang nembe cetet lahiran mesti jodoh-jodohaken ning wong tuane, tepo gede beli dadi ana kan. Nah niki menandakan bahwa jodoh niki hak mutlak Gusti Allah kholako. Pada karo kematian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah ndadekaken mati lan ndadekaken urip. Mati bahasane alladzi khalaqa dudu ja'ala khalaqa. Makanya mulanya ke kearan mati, mau tidak mau, gelem mati, mati. Orang gelem mati, pasti mati. Karena wong pamane ditakdirakan mati, tapi mong, kula ngomong mati Gusti, ya tetep bae mati. Kholako. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna wala yastaqdimun. Apabila sudah datang ajalnya, maka mereka tidak bisa mengajukan dan tidak bisa mengundurkannya. Jadi sepindah malik yang aran jodoh niki adalah hak mutlak ketentuan dari Gusti Allah dan tidak bisa diintervensi oleh makhluk siapapun. Hadirin ingkang kula muliakan, tapi ingat di dalam
kekeluargaan, menjalin kasih sayang, istri cinta sama suami, suami cinta sama istri, orang tua sayang sama anak, anak apa sayang sama orang tua. Iki ning alam dunia pak, ning alam dunia. Bagaimana nanti di akhiratnya belum tentu. Ning dunia kadang iya bocah demenan, bapak-bapak pernah demenan pak ya? Kalian ibu saniki pun mantan demenan nih, pacar ama pacar saling kasih sayang, bahkan ngomongnya bakal lagi demenan kah? Jauh di mata tapi dekat di hati. Ana maning bakal manduda mah ngomongnya dudu mekonon manduda soten. Panen-panen tuku serabi, mangkat menggugel numpak pedati. Kayang kenen temen wong ora duwe rabi, badan pada pegelang kakang mejeti. Nah, suami sayang sama istri, istri sama sayang sama apa suami, anak sayang sama orang tua sayang sama anak. Iki ning alam dunia, Pak. Engkau ning akhirat durung tentu menjalin kasih sayang, bahkan terkadang kau ning akhirat mah saling permusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang menjalin kasih sayang di hari kiamat nanti rata-ratane satu dengan yang lainnya saling permusuhan. Ning dunia kasih sayang, so pengantin anyar kaya Nok Eva bare Mas Iwan. Lamun Nok Eva pamane lunga kesandung ning lawang, kesandung ning lawang, jere Mas Iwan, aduh Nok sakit tah, dilus-elus. Gimana? Mas Iwan kejendor ning lawang, dorak. Masya Allah, aa sakit tak? Iya, kan koten. Itu di dunia, tapi di akhirat bisa jadi suami istri permusuhan, suami nuntut sama istri, istri nuntut sama suami, anak nuntut sama orang tua nuntut sama anaknya. Itu nih akhirat. Illal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bakal wong bertakwa ning dunia tetap kasih sayang, suami istri kasih sayang, anak dan orang tua kasih sayang. Engko ning akhiratnya tetap akan kasih sayang, sebab pada waktu ning dunia nih hubungan kekeluargaannya didasari dengan takwallah, takwa kepada Gusti Allah. Kula suwun dateng anak kula, dateng ananda Eva, kalian mas Iwan, iki tolong di dalam kekeluargaan kita berangkat dengan niat lillahi ta'ala karena Gusti Allah. Lamun kawinane, lamun pernikahane, kekeluargaane, rumah tangganya didasari dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah ke depan akan mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah. Ibadahnya keligane dikuatakan di dalam mencari kehidupan, mencari rizkinya juga insya Allah akan dikasih pertolongan oleh Gusti Allah. Pokoknya segalanya bakal karena Allah, akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Mulanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngendika datang hadisipun, tungkahul mar'atu li arba'in, biasane wong wadon iku dinikahi karena patang hal, karena patang perkara. Rata-ratane wong lanang nawini wong wadon iku karena patang perkara. Siji karena sugihe, kapindone karena apa maning ayune, ayu. Kang kaping telune karena jabatan atau turunan. Lan kaping papate karena agamane.
sugi, ayu, berpangkat, terus beragama, alim, pinter, ngajine. Tapi Kanjeng Nabi menyarankan, memerintahkan datang umatnya, fadfar bidhatid din, dapatkan perempuan yang memiliki agama, kang pinter ilmu agamane. Daribat siyadak, enak uripe. Hadirin wal hadirat ikang kaula muliakan. Apa sebab? Keten kita. Lamun sampean wong lanang ngawini wong wadon, menikahi wong wadon karena kesugihane. Ingat, kekayaan tidak akan abadi. Ning desa kula babakan Ciwaringin Cirebon, Pak, ana wong sugih bergigih. Malah gawe warung saingan karo market kalian apa namanya? Indomaret. Saingan pirang-pirang. Hanya dengan jangka satu malam itu harta kekayaannya ludes kabeh, apa kebakaran. Jadi lamun kita menikahi seseorang karena kekayaannya, kekayaan tidak akan kekal, kekayaan tidak akan abadi. Lamun kekayaannya habis, maka habis pula lah rasa cintanya, habis pula lah kasih sayangnya. Kalau habis cintanya, habis kasih sayangnya, maka terjadi broken home, bubaran rumah tangga. Ana maning bocah lanang menikahi bocah wadon, kenapa? Li jamaliha, karena cantiknya. Ingat, yang namanya cantik itu tidak abadi. Di lengan kapas, Pak. Mbok tuane sampean bengene ayu beli. Ayu beli. Ayu luar biasa. Malah jare pemuda-pemuda masa itu nyebute Madonna desa. Mbok tua kita lagi nome cantik luar biasa, arane Madonna desa. Bakal metu singuman tas maghrib kah, lambene abang, terus nganggo kaosnya kaos kang ketat, terus rambutnya dimrimbyakaken, metu sing umah, bocah pemuda ning pinggir dalan pada pating seruit 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 kan ngoten nggih, rebutan luar biasa. Tapi seniki tepo wis tua, pipine wis kempot, untune wis kempong, wis ompong, terus rambutnya wis putih, sok metuan tas maghrib aja nganggo kudung, rambutnya dirimbyakaken, pemuda pada melayu tamarki. Apa arane? Dulu dinamakan apa namanya, Madonna desa, tapi setelah tua bukan lagi Madonna desa, tapi memedi desa. Jadi lamun sampean nikahi bocah wadon karena kecantikannya, ingat lo mas, kecantikan tidak akan abadi. Habis kecantikannya, habis pula lah cinta kasih sayangnya. Kalau sudah habis cinta kasih sayangnya, maka akan terjadi broken home, bubaran rumah tangga. Ana maning bocah lanang menikahi bocah wadon karena apa? Karena pangkatnya, karena titelnya. Bocah wadonnya dari apa? Jadi satpam. Bocah wadonnya dari apa? Dari ibu guru, pegawai negeri. Pegawai negeri niku wonten jabat, wonten saatnya, ada masa akhirnya. Mungkin ada pensiunnya. Jadi lamun menikahi perempuan karena jabatannya, ingat jabatan akan berakhir. Kalau berakhir jabatannya, maka berakhir pula lah cinta dan rasa kasih sayangnya. Kalau habis cinta dan kasih sayangnya, maka akan terjadi pula bubaran rumah tangga. Mulanya kula pesen datang anak kula, Nok Eva, kalian Mas Iwan, tolong di dalam menjalin rumah tangga, pernikahan ini didasari dengan niat lillahi ta'ala, takwa Allah, takwa kepada Gusti Allah. Ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Pokatan
Nok evane waya subuh masih turu, Mas Iwan wis tangi ya tangi kaken. Nok ayo subuh. Aja malah dijak turu maning. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Insya Allah kalau niatnya seperti itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, semua orang yang telah berkeluarga, bapak-bapak lan ibu-ibu kang sampun berkeluarga, kabeh kepengen duwe keturunan kang saleh. Ngenapa nggih? Bu, kepengen boten duwe anak saleh? Pengen. Lamun wadon pengen dadi anak salehah. Pengen. Cuma kang aran saleh, salehah ku gampang diucapakene tapi abot di lakonane. Nimbabakan ciwaringin ake aran solehku pak. Si tukang nyolongi sendal ya solek. Si tukang malak ini tengah dalan ya solek. Sing apa rane roke melodro kah? Ya arane solek solekah. Gampang ari aran solek mah cuma ngelakonane iki kang paling angel. Gina bang gih. Syarate minimal benten tiga atau napi sekawan. Syarate pengen duwe anak soleh. Kang pertama panganane kang halal. Ibu lan bapane panganane kang halal. Nok Eva kalian Mas Iwan punten. Dari saat sekarang kudu dipersiapkan makanannya murni halal. Apa sebab? Sebab paketan ki pak. Yen panganan wis manjing jero weteng kita, terus makanan niki diproses sebagian jadi darah, sebagian jadi daging. Lamun panganane panganan halal, darah kita akan menjadi darah halal, dagingnya daging halal, terus dadi sperma mani, manine ditetesaken ning rahime istri dadi anak, arane anak halal. Tapi sebaliknya, lamun panganan kang dipangan pamane panganan kang haram, manjing jero weteng diproses jadi daging, daging haram, jadi darah, darah haram, manine mani haram, ditetesah kening rahim istri, dadi anak, anak haram. Sing salah siapa? Wong tuane. Gitu bang gih. Bulane bakal anak niku bahane sing makanan kang haram, konene bocah angel diature, otake bloon, angel diature, beli nurut ning wong tuane, tapi tetep kang salah adalah wong tuane. Ana si jine sahabat arane sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Si jine dina Sayyidina Abu Bakar lagi puasa pak. Pas arepan maghrib sore kah lamun nyetel radio si muni nebisan wis mekaten ki asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar tandane arepan maghrib. Abu Bakar lagi puasa. Dilat maning maghrib ketekanan tamu, wong Arab tamu nih. Si tamu menikah bareng gawa waring, isi korma, korma sewaring. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Waalaikumsalam. Jare wong Arab terus ngomong, hadhihi shadaqatul lak. Iki lembing pirang-pirang temen ya. Lembing be melu ngaji coba. Abu Bakar niki korma kangge panjenengan monggo. Abu Bakar ngucapakan terima kasih syukron katsiran lak. Makasih. Wis lunga wonge. Ora suwe kentong maghrib. Jadi Abu Bakar arepan buka puasa ngrogo kandek met korma. Ada beberapa butir korma yang diambil oleh Abu Bakar terus dipangan. Lep.
masuklah beberapa butir korma ke dalam perutnya sahabat Abu Bakar. Iku tepo wis dipanganku kormane wong Arabe teka maning laporan. Ya'lam ya Abu Bakrin annat tamral ladzi akalta huwa haram. Abu Bakar weruwe bahwa korma kang nembe dipanganing sampean kamau ka korma haram oleh nyolong ning bocah yatim. Delak-delak beli coba. Lalu bagaimana sikapnya Abu Bakar setelah dikasih tahu bahwa korma yang dimakan itu adalah korma haram? Coba lamun sampean namun Abu Bakar yang kalian Abu Bakar kalian sari kira-kira. Terus apa dilanjutkan? Hah? Terus tak tanggung. Sampean lagi nih tengah-tengah sawah tas ngoyos konon ya tas ngerampet pegel ya panas ya kerempong barang ana batur ngawe-ngawe sampean mang kang mene dingin kumpul kene galeng kene ki kita ayo makan bersama. Jadi diajak makan bersama ning panitia lawe bekakak ayam sambel-sambel terasi medok coele pete bakaran jangan asem nikmat luar biasa. Ning tengah-tengah mangan panitia ngomong jare panitiane batur-batur ketahuilah bahwa makanan kang dipangan iki ayam iwak ayam ki bekakak ayam oli nyolong ning tangga sambele oli ngemet ning tangga maning beli warah petene oli ngerok dekene tetangga maning beli warah alias makanan kabiki makanan haram. Sampainya lagi tengah-tengah mangan terus apa tanggung? Terus ya bu ya? Alah haram-haram apa enak jilah kan ngoten. Ya memang mokono namun Abu Bakar kalian sari sih. Tapi Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq sahabate Kanjeng Nabi setelah dikasih tahu bahwa korma yang dimakan itu korma haram, apa responnya? Apa sikapnya? Langsung beliau mendelik muarah dan berdoa kepada Gusti Allah, ya Rabb akhrijhu min batni, ya Allah keluarkan korma yang ada di dalam perut saya ini, keluarkan dari perut saya sampai rewese beketen. Gusti lamon korma kang wenten datang perut kula kang termasuk korma haram niki terus diproses maka daging saya akan menjadi daging yang haram, darah saya darah haram, mani saya mani haram, mungkin juga keturunan saya adalah keturunan yang haram. Akhriju ya Rabbi min batni, tolong edalaken Gusti kaluarkeun ieu kurma tina padaharan sim abdi cuk Abu Bakar beli cukup karo dedonga mawon tapi jeriji lima dianjingakan kabening cangkem dirogoh dikodok. Alhamdulillah begitu dirogoh dikodok keluar lugak. Itulah saking ngati-ngatine para sahabat dateng makanan kang boten halal. Mulane pindah mali dumateng para bapak para ibu lamun pengen duwe anak kang soleh perhatikan makanan yang halal aja sampai wal-wal kedual mbuh halal mbuh haram mbuh halal diuntal mbuh bata mbuh trengkal mbuh sepatu mbuh sendal mbuh kasur mbuh bantal mbuh kodok mbuh kadal sing penting lamun enak di untal. Nanti ku boten bener kang kados ngoten. Wis siji awas nok Eva, perhatikan makanan yang halal. Kang kapindone adalah doa. Pengen duwe anak soleh yang jaluk ning Gusti Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah, kepengen duwe anak soleh jaluk karo Gusti Allah. Rabbi habli minas solihin.
Rabbidu pangeran isun hab moga-moga maringi sapa tuan li maring isun minas salihina setengah saking piro-piro wong kang salih. Nabi Ibrahim seorang nabi seorang rasul masih nuhunkeun ka Allah Taala hoyong dipasian katurunan anu saroleh. Dengan doanya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya terkabulkan, diijabah doa anakku Allah Taala sehingga dipasian katurunan anu ngaranna Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan lain-lainnya. Ana sijine wong wadon ning Jawa Timur Bu, ning Jombang. Arane Nyai Halimah. Nyai Halimah iku duwe laki arane Kiai Hasyim. Kiai Asy'ari, namine Kiai Asy'ari. Istrine arane Nyai Halimah, lakine arane Kiai Asy'ari. Iku Nyai Halimah ceritane meteng. Singawit meteng oli pertama sampai tekan melahirkan, beliau selalu berwirid, berzikir kepada Gusti Allah, njaluk anak soleh. Apa zikirane? Gampang zikirane, cuma maca kulhu. Kulhu siji, nganjingaken watu siji ning kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetuk batu ning apa dianjingaken ning kotak. Kulhu hiji ngasupkan batu hiji dina kotak. Tiap dina mokoten bu maca kulhu. Wis lawas kotake kebek genang watu. Jadi Nyai Halimah kepengen muras kotak sebab kotake wis kebek genang watu. Tapi apa yang terjadi? Begitu dibuka kotake kang monene anjinga sing dianjingaken watu, watu biasa itu watu akik. Watu biasa. Kang dianjingaken watu tapi begitu dibuka kotake, subhanallah, watune kabeh berubah jadi emas. Eta batu sakotak berubah menjadi emas semuanya. Jarewo Kalensari kira-kira apa ngomongnya? Musti alhamdulillah. Ya iyalah mun jare kita-kitaan mah sebab kita kan rai duit. Tapi Nyai Halimah begitu buka kotak isinya emas, apa yang beliau katakan? Dudu alhamdulillah. Sanes alhamdulillah, tapi yang beliau ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kaya tas kepaten. Kaya tas kenang musibah. Lalu beliau beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana fa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saparantos namaos istighfar ka Allah Taala nuhunkeun dihampura segala kalapatan sarang dosa-dosa. Nah, terus Nyai Halimah munajat ka Allah Taala, berbisik kepada Allah, ya Rabb, kula maca kulhu tiap dina, kulhu siji nganjingaken watu siji ning kotak jawane maku Gusti, kula kudu njaluk emas. Sanes nuhunkan pakaya Gusti, tapi anu kusim kuring suhunkan, tidak ada lain kecuali waladun soleh, anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Iku tepo wis ngomong mekonon blok berubah deui, mase berubah dari watu kaya asale. Wis akhirnya dibuka, dibuang, watune ditumplek, kotake ditutup maning, terusaken maca kulhune. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
pluk maning watu sampai melahirkan tepowis oleh sangang bulan metenge terus ngalahirkan alhamdulillah orok nate pamegut jabang bayine lanang diarani kelawan aran Hasyim bapane arane Asy'ari ditepungaken dadi siji dadine Hasyim Asy'ari. Lalu siapakah sosok Hasyim Asy'ari ini? Beliau bukan hanya sekedar menjadi ustaz, beliau bukan hanya sekedar menjadi kiai, bukan sekedar alim, tapi allamah, bibitnya para kiai, pimpinan para ulama, dan beliaulah pencetus Nahdlatul Ulama. Loh, pantes. Kenapa? Sebab ibune mawon ketika hamil wiridane kulhu sampai anaknya alim allamah wong soleh pencetus NU Nahdlatul Ulama yang sampai saat sekarang namanya masih harum, namanya masih terkenal, ajarannya masih tetap diamalkan, luar biasa. Barang ibu-ibu orang Kalensari waktu hamil wiridane apa bu? Kucing garong. Wiridan je kucing garong. Wong meteng wiridane kucing garong pak jebrol anaknya kayak kucing. Barang sekian anak nih kanan di Cirebon bu. Wong watun lagi meteng wiridane apa? Sakitnya ku di sini di dalam hati. Tepo brojol anaknya bengek bae. Sebab wiridane sakitku di dalam hati, bakal sakit baik hatinya ya bengeken ku nenek wes mangga khususnya datang anak kula nok efek kok singawit sekian makanannya kang halal terus kang ake zikiran datang Gusti Allah njaluk duwe keturunan kang soleh was solehah. Mas Iwan kang kaping tiga nek adalah pendidikan. Beli cukup karo makanan kang halal, beli cukup karo zikir lan doa mawon, tapi kudu ana pendidikan. Ingat jare kanjeng Nabi, al-mauludu yuladu 'alal fitrah illa anna abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjis wa yumajjisani. Al hadis au kama qal. Bayi kang dilahirake niku masih suci. Durung ngerti apa-apa. Durung duwe dosa, durung duwe maksiat, durung bisa larak lirik, ngaji durung bisa, nyanyi durung bisa, kunarane fitrah suci. Tepo gede anak kang dadi Kristen, anak kang dadi Yahudi, anak dan kang dadi Konghucu, anak kang dadi Buddha, itu semua adalah hasil pendidikan dari kedua orang tua. Mulane kula kelingan Indramayu Cirebon apa Kerawang Subang Indramayu hampir padha nikinki adat kebiasaannya hampir padha bakaana jabang bayi wis puput kacoplok ya bu ya terus digiong ketika digiong coba di pinggirna orok aya naona ning pinggire bayi ana apa ana ladinge nggih. Ana maning ning pinggir tengene apa? Botol kosong. Wis lawas tak pikiri mawon tengkula iki maksude wong tua ki apa? Jabang bayi ning pinggire ana botol kosonge. Pikir alhamdulillah ketemu pikir. Iku saking pintere wong tua zaman dingin. Anak yang baru dilahirkan jabang bayi niki masih suci masih bersih durung anak isi apa-apa dosa durung duwe ngaji durung bisa nyanyi durung bisa arane bersih. Nah pada karo botol kosong ya durung anak arane ya arane botol kosong engko duwe aran sewise diisi sesuai kalian isi lamun diisi karo bensin arane botol bensin botol kosong diisi karo kecap arane botol kecap botol kosong diisi karo minyak lantung arane botol minyak
tergantung isinya. Bocah durung bisa apa-apa ditaruh ning pesantren arane bocah santri, didaftarkan ke sekolah piwarang sekolah tokon belajar arane bocah pelajar. Ora sekolah, ora pesantren, doyane gelandang-gelandung bae ngalor ngidul, dudu pelajar, dudu santri, tapi arane pelat apa? Jadi kono apalah arane. Kuh pekoten Pak. Jadi pendidikan sangat penting, pendidikan. Pendidikan. Ilmu niku sangat penting. Ilmu. Mulane segalane kudu kelawan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap wong kang beramal, amal apa baik? Amal dunia atau amal akhirat, tapi amale beli dibarengi karo ilmune. Salat beli nganggo ilmune salat. Wong salat cuma depe ngidul, sah boten? Boten. Wudu, wudune beli nganggo ilmune wudu. Wong wudu je karo Coca-Cola. Ya boten sah. Termasuk amalan dunia. Apa baik amalannya, apa amalan dunia, apa amalan akhirat, lamun dikerjakan tidak disertai dengan ilmunya, beli nganggo ilmune, maka pekerjaannya bakal ditolak alias tidak sah. Boten ditampi. Mulanya penting. Nyawa wong nyawa kudu ana ilmune, wong dagang kudu ana ilmune, salat ana ilmune, wudu ana ilmune, wong kawin ana ilmune. Kabeh kudu karo ilmu. Kula beli apa boten saged masalah pertukangan terus terang Bu. Cuma kula sing dingin duwe tukang lagi gawe pondok, tukang lagi gawe pondok. Ceritane lagi apa nembok. Ndelengaken tukang nembok kan enak ya. Udek-udek-udek plok nempel. Udek-udek-udek plok maling nempel. Ceritane jam 10 istirahat, tukang pada mangan, kula nyoba deleng enakan beli ya, kula gaya kayak tukang niru blek 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 pek plok prosot maning tak baleni maning kudek 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 maning pek plok maning prosot maning beli nempel nempel ning tembokku. Adukan iki salah apa ya? Oh, posisinya barangkali kurang pas lempengan tembok lempengaken. Terus kang santer mau proke. Kudek-kudek-kudek pok prot. Mencurat ning rai kabeh. Beli dati. Kenapa? Karena boten nganggo ilmune. Wis prakat nempok terus minggu maninge tukang masang keramik. Wong masang keramik kan enakan kan aya. Lepah terus langsung wis rata adukane keramiknya dipasang truk langsung rata. Kula nyoba tukang lagi istirahat kula met besi met ana sorokah percoba lah bro. Kayak tukang begayai makonon terus diler dingin adukane dirataaken keramiknya dipasang kaya diketrok muncul sesigar. Diketrok maning kine iringane muncul maning sebelah kene ne. Wah, sebelah dikine sing ditotrok ya. Pikir-pikir wah kaya kudu tengah-tengah kan ditotrok. Ditotrok tengah-tengah kesanteren tugel dari telu. Ku kenapa? Sebab beli nganggo ilmune. Hadirin ingkang kawula muliakan. Jadi segala-gala kudu karo ilmu, pribahasane meketen Pak Bu. Wis cukup wong tua, cukup raup wong tua, goblok bodoh sih. Anak mah kira-kira pada dadi wong pinter. Bapak ibunya bisa A, anak kira-kira bisa B.
Wong tuane bisa B, anak mah kira-kira bisa C. Wong tuane upamana tamatan sanawiyah, tamatan SMP, anak mah kira-kira SLTA. Wong tuane SLTA, anak mah kira-kira sarjana. Kenapa nggih? Cukup raup bodoh mah wong tua. Anak mah kira-kira pada dadi wong pinter. Kah delengen malaikat, Pak? Gusti Allah ndadekakan malaikat jauh lebih dulu daripada Nabi Adam. Ratusan tahun Allah Ta'ala menciptakan malaikat, malaikat usaha ibadah datang Gusti Allah. Kakara Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Padahal malaikat kan usaha sujudi, usaha ibadah, usaha tahlili, usaha wiridanil konon. Barang Nabi Adam nembe diciptakan wong baru lah, wong baru. Iku Allah Ta'ala ngangkat Nabi Adam dadi pemimpin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Gusti Allah dawuh datang para malaikat-malaikat isun garapan gawe pemimpin ning dhuwur bumi. Siapa kan didadakakan pemimpin? Nabi Adam. Malaikat protes si boten, hanya setengah protes lah, agaknya kurang terima malaikat ini, akhirnya usul ning Gusti Allah. Qanu ataj'alu fiha, Gusti napa nggih nahaknyaan Gusti anjin badhe ngajantenken khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, yang akan diangkat menjadi pemimpin di muka bumi ini adalah mayyufsidu fiha, orang yang tukang bikin kerusakan di muka bumi, yang nebangi hutan, gundulin hutan, setelah hutan gundul tim apa turun hujan, terjadilah banjir bandang. Malaikat tak menusa kang gunduli hutan, menusa. Lagi musim ketiga buang sampah paduan baik, sampai kalen kali kepek genang sampah, turun hujan, akhirnya liber pada manjing ning perubahan, sing buang sampah manusia ta malaikat. Manusia ora wong kalen sehari kan kaya lho. Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima'a, saling membunuh. Urusan warisan gulet bare kakang bare adi sampai saling bacok. Urusan apa rebutan bocah wadon saling bunuh. Siapa? Menus. Iku menusakan perbuatannya kayang konon jare malaikat katik garapan didadekakan pemimpin keding di muka bumi sampai malaikat protes. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gusti, kami ini adalah para malaikat yang sudah baca, yang sudah banyak baca takdis, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, usake tahlili, ake istighosae, ake hadiune. Kenapa orang kita bahkan didedekakan pemimpin jare malaikat? Isiye mekonon. Apa jare Gusti Allah jawabane? Qala a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ternyata rahasianya apa? Rahasianya Gusti Allah ngupai ilmu datang Nabi Adam lan anak cucune, yang ilmu tersebut tidak Allah berikan kepada para malaikat. Itulah kehebatannya. Kenapa kan didadakakan pemimpin di muka bumi ki manusia dudu malaikat baik? Sebab manusia dipai ilmu ning Gusti Allah, yang ilmu tersebut tidak diberikan kepada para malaikat. Mulanya ketika
di soal ketika dites. Oke, Kang Ustaz Sadikin, ahli tafsir, kalau kita lihat di dalam tafsirnya, ilmu apa sih yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, kepada Nabi Adam? Ternyata wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Gusti Allah ngopai ilmu datang Nabi Adam berupa nama-nama hewan kang ananing daratan lan hewan-hewan kang ananing lautan. Kuwun ku ilmune ku. Begitu dicoba, coba Nabi Adam. Hewan kang sikile loro, terus gulune dawa, munine muang, apa arane? Apa arane? Ya pinter nyong anak putune Nabi Adam. Coba maning, hewan kang sikile papat, munine b apa rane? Wedus b g lo hewan kang sikile loro sikile jebreng beg terus munine wek 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 apa rane? Bebek pinter percaya kenapa sampean iki adalah anak cucunya Nabi Adam. Giliran malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokim, Malik, Rokim, apa sampai takang Malaikat Ridwan dicoba ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Coba malaikat dites jawaban ki nama-nama daripada hewan kin ki anakan bebek apa arane? Mbuh. Coba lah sampean kan ditakoni anakan bebek apa arane? Meri pinter nyong anaken Nabi Adam. Anakan wedhus apa arane? Jempe. Malaikat beli ngerti kuno pak. Ndok tuma apa arane? Ndok tuma apa arane? Lingsa. Anakan tuma apa arane? Kor pinter kabe anak putune Nabi. Giliran malaikat Jibril, malaikat Israfil, sejen-sejene ditakoni ning Gusti Allah apa jawabe? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gusti Maha Suci Engkau ya Rab, kula boten gada ilmu pun apa ndoge tuma bega beli beru Gusti kulaku. Anakan tuma beli weruh apa maning anakan kadal mbuh beli weruh kulaku. La ilma lana illa ma'allamtana, tidak memiliki ilmu sama sekali kecuali hanya ilmu sedikit yang telah Kau berikan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, Engkau adalah maha mengetahui, Engkau adalah maha bijaksana. Loh, jadi bagi tukang tukaran, tukang gawe kerusakan, tapi nyong dipai ilmu ning Gusti Allah, akhirnya terangkatlah martabatnya sesuai dengan janjinya Gusti Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gusti Allah Ta'ala ngangkat derajatnya tiang-tiang kang beriman diantara kalian dan derajatnya orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Kan akeh kejadiannya kan wonge ireng ireng gedeng pisan ireng gedeng pisan ireng gedeng pendek petekel blending laka-laka ora apa ya ireng gedeng pendek petekel blending tapi berilmu dadi menteri. Sementara anak wonge wong lanang kuning lenjang kasep ganteng ora berilmu rongsok. Gina babatan. Jadi pengen beli kira-kira anak-anak kita pada berilmu pada pinter Pak Bu? Pengen apa babatan? Iya, teruskan pendidikannya tapi jangan lupa pesan
Dua anak lanang, dua anak wadon beli cukup di sekolah akan mawon pak bu boten cukup. Apa sebab? Ning sekolahan niku pendidikan agamane minim, sedikit pendidikan agamane. Biar sekolah pada tanglet lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kang wis tua-tua iki masih ngerti bahasa bebasan ya bu ya? Iya enggi ora boten tuku tumbas pasar peken sawah sabin pari pantun. Iya wis anak ke ibu ngerti beli sing ngerti wong-wong tua zaman dingin, anak-anak kita kang senikin pada ngerti beli. Beli pada ngerti, jadi pinter wong tua kita zaman bengin apa pinter kita? Pinter wong tua kita zaman bengen, buktine wong tua kita zaman bengen bisa didik kita akhlakul karimah, tata kerama. Kita mah bengen diumbangani wong tua, masya Allah gemeteran ya bu ya. Bakal depan-depan karo wong tua beli wani melotot ning raine wong tua, tapi anaknya sampean saniki coba diumbangi priye? Ora ya ora mbo. Eh nang, menean nang. Jare bapane, apa sih pak? Iki tuku akan rokok ya kanggo bapak. Apa jawabe? Wani piro? Kan bocah sekin mokoten ya bu ya. Loh, mulane kan masih ana pendidikan akhlakul karimah, bahasa bebasan, kromo inggil, anane hanya ning pondok pesantren. Antara SMA bareng SMA tawuran itu tidak aneh. SMP bareng SMP gulet beli aneh. Hatta mahasiswa bareng mahasiswa pada tawuran itu juga tidak aneh. Tapi pernahkah kita dengar pesantren bareng pesantren tawuran? Tidak pernah. Itulah hebatnya pondok pesantren. Mulanya sepindah mali bokatan ibu bapak dewe anak lanang atau wadon beli cukup di sekolah akan mawon boten cukup, tapi kudu dibarengi karo pesantren. Ning babakan Ciwaringin komplit bu, pesantren pirang-pirang pokatan pengen sekolah singawi TK sampai perguruan tinggi anak ning babakan. Hadirin wal hadirat ingkang berbahagia, kun arane pendidikan, pendidikan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, terus kang perlu kula tekankan mali khususnya kangge anak kula Nok Eva kalian Mas Iwan. Ingat masalah sholat, sholat lima waktu khususnya kanggo awak dheweke keluargane lan malih datang anak-anak keturunannya mangke. Sebab bapak sampai para nabi para rasul bagian jejaluk karo Gusti Allah, kira-kira anak turunannya pada diparingi bisa ngelakoni sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, dadosaken kula lan keturunan-keturunan kula moga-moga dados tiyang kang bisa ngelakoni sholat. Bu, ya adik-adik kan rata-rata napa taninya? Leres patani. Pari yen wis tua terus anak langka isie pare tos kolot tapi te aya isian. Ayo ngacung nah ngadeluk, ngacung ya bu ya. Tapi lamun pari wis tua terus anak isie ngacung nah ngadelak, ngacung napa ngedeluk, anak isie ndeluk apa dengak? Ndeluk. Ibu kira-kira milih kang ndeluk apa kang dengak bu? Masa milih kang ndeluk apa kang dengak bu? Ku jare bapake, bu kang dengak jangan.
masalahnya pari pak aja salah paham. Yen pari wis tua terus langka isie dengak, tapi yen pari wis tua terus anak isie mesti diluk. Artine yen menusa wis tua lan anak isie anak ilmune mesti gelam sujud ning Gusti Allah. Tapi bakal wong tua durung aparan wong wis tua terus masih dongak pe ora gelem sujud-sujud, tandane wong langka isie langka ilmune. Lamun sampean nyawah, sewise nyawa terus tempo waya dipaneni ternyata gabung langka isie, rugi napa boten? Ana manfaate beli parine, ana setitik dibabat dikumpulkan lumayan kanggo ngabelem bata, lumayan kanggo bakar bata. Dadi lamun wong pamane ora salat sampai tekang tua sampai tekang mati ora salat, kadange dibabat ning Gusti Allah terus kanggo bakar bata. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa sih urup-urupi api neraka? Urup-urupi api neraka niku adalah annas wal hijarah, manusia lan bebatuan. Ya watu-watu apa? Batu akik ya kena. Lah, potongan manusia yang akan menjadi kayu bakarnya api neraka apa? Ya kayak maukah? Pari wis tua tapi masih dengak baik. Kun bakale kanggo urup-urubene neraka. Belagi kita kabeh monggo para bapak, para ibu sing sering berdoa datang Gusti Allah, moga-moga bisa ngelakoni salat kita karo keluarga. Rabbij'alni muqimash salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Salat. Malah lamun paling bagus mas salate kelawan jamaah 5 waktu, Pak. Salat berjamaah. Bakal kepengen dadi wong bener, maka sing wekel sholat berjamaah. Kuncine bener anane ning sholat berjamaah. Dep calon DPR ngobrol janji promosi ning masyarakat, saya orang yang paling amanah, saya adalah orang jujur, saya orang terpercaya, saya orang yang paling benar. Wis aja gemek ngandel delengen sholatnya jamaah beli. Bakal beli berjamaah apa maning beli sholat orang andel. Kenapa nggih? Aja diandel. Kuncine bener anane ning sholat berjamaah. Hadirin ingkang kawula muliakan. Nah, kang terakhir nggih kula titip datang masyarakat ngriki, khususnya datang para ustadze, para kiyaine, rapatkan barisan kujengana akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kujengana akidah ahlus sunnah wal jamaah kang pedoman dalam menjalankan syariat agama Islam. Bakal wong NU wa ahlus sunnah wal jamaah ana patang perkara ki. Pokoke dasar untuk menjalankan syarat agama Islam menurut ahlus sunnah wal jamaah wonten sekawan, siji Al-Qur'an, kaping done hadis, kan kaping papate ijma, lan kaping apa kaping sekawane qiyas. Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ciri-cirine Bu, gelem tahlilan, gelem marhabanan. Gelem apa maning? Ziarah kubur. Teng kalen sare niki wonten jamia hadiu. Wonten apa ya? Wonten tahlilan teng riki tahlil. Sokatan pada ziarah kubur boten? Ya. Bu, lamun mati pengen beli ditahlili. Diwacakakan Quran ping 17 hataman pengen beli, Bu. Siapa kakiyem?
Pitulikur khataman dan beli pegel tahun ya. Bakal kepengen ditahlili, kepengen dibaca keken Al-Quran. Gujengana ahlus sunnah wal jamaah. Sebab saniki ning kana-kana teng rika rika-riki konon. Ada beberapa faham kang sejen karo fahame kita mengharamkan tahlil, mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan marhabanan, mengharamkan hadiyu lan sanes-sanese wis aja dirungu ongko-ongko bae. Kita yang penting tegakkan tahlil, ramaikan hadiyu jamiah-jamiah kang sejene. Niku pedoman ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis, ijma' lan qiyas. Bu, sedina dina sok pusing napa boten, Bu? Mikir apa? Hah? Duit. Terus duit kan dipikiri teka beli. Boten. Bapak, sedinten-dinten sok pusing henteu. Sok pusing henteu. Mikiran naon? Pada baik. Ya kula sing wae wis nebak kaya-kaya serai duit beli wurung kene. Pengen lamun lagi pusing, pengen ilang pusing apa ilang kepusingane, Bu. Lamun pusing mikirin duit, kira-kira ilang kepusingane sababiae karena duitnya teka, ya Bu ya. Macem-macem kepusingane, ana kang mikirin duit, ana kang mikirin lakine, ana kang mikirin istrine, ana kang mikirin anake ning luar negeri ora teka-teka langka kabar kabure kiriman beli teka. Belangka bocah kaurip ta mati pusingnya Bu ya. Kepengen boten ilang pusingnya. Oke, tak payah resep. Kula hanya sekedar sambung lidah niki resep niki saking Gusti Allah. Asal gelem ngelakonane insyaallah hidup ini tidak ada pusing. Artinya kita beli terlalu pusing. Sebab begitu pusing kita ngelakoni ngelakon ini kun apa resep sing Gusti Allah akan hilang kepusingane. Khususnya kang Nok Eva lan Mas Iwan mungkin ke. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala eling-elinga bi dzikrillahi kelawan sebab zikir maring Gusti Allah tatma'innu dadi tenang opo al-qulubu piro-piro ati. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan jadi tenang. Tapi pikirannya kang ikhlas. Ana sijine nabi arane Nabi Yunus alaihi salam. Beliau diambermaken ning lautan oleh teman-temannya. Wis pak kejubar ambrem ning lautan. Nabi Yunus dicaklop ning iwak. Diuntal ning iwak, dileg ning iwak, masuklah beliau ke dalam perut ikan. Ning jero wetenge iwak peteng peteng. Iwake selulup pisan ning dasare lautan peteng maning. Berarti peteng di atas peteng. Arane peteng apa jare wong kene? Apa? Peteng jimet. Peteng jimet, peteng rubet, peteng dedet, ya dedet. Peteng rubet, peteng jimet, peteng dedet. Lamun cek bahasa Sunda nama naon ngaranna? Poek ngongkleng gitu nya. Poek ngongkleng. Wis wetengan lagi tua, wetengan tua, weteng meteng oli wolu oli sanga. Anake masih cilik-cilik pada gering, pada sakit harapan berobat langka duite. Bapane bocah demenan baik. Arpan liwet, pedaringane mengkure belaka isi. Jagate lagi udan baik, bocor gendenge langka kang beneri ngenes boten, Bu. Kunarane peteng. Peteng apa? Poek mongklek. Pada karo Nabi Yunus dicaklop ning iwak, dieleg ning iwak, masuklah ke dalam perut ikan. Iwaknya selulup ke dasar lautan lagi, peteng di atas. Gusti Allah dawuh,
falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Temenan jari Gusti Allah, lamun ta Nabi Yunus tidak membaca tasbih di dalam perut ikan, lamun ta Nabi Yunus waktu dilegning iwak berada di dalam perut ikan terus meneng bae bling maca tasbih, maka Nabi Yunus akan selamanya berada di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai takang dina kiamat ning wetenge iwak. Tapi Nabi Yunus seorang nabi, seorang rasul, begitu masuk ke dalam perut ikan rasa peteng, rasa blenak, sesek. Iwak keselup maning, rasa peteng maning, rasa blenak pisan. Nabi Yunus langsung kontak kelingan karo Gusti Allah, membaca tasbih, membaca zikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu membaca tasbih, alhamdulillah iwake apa muncul maning, muncul ke permukaan air, terus mendarat ke pantai, terus memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Keluarlah Nabi Yunus dari dalam perut ikan dalam keadaan selamat wal afiat, sehat wal afiat. Loh, iki adalah berkarena atau sababe karena berzikir datang Gusti. Jadi lamun kita pusing, apakah pusing memikiri masalah duit, pusing mikiri utang, pusing mikiri sawah, pusing maning mikiri anak atau laki, wis aja susah-susah sing sering zikir datang Gusti Allah. Pripun lamun wiridane nganggo wiridane Nabi Yunus, sae Bu. Hafal teu tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Yo, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta. Hadirin ingkang kula mulyakaken, terakhir kula badhe ndongakaken khususe pribados kula Nok Eva kalian Mas Iwan sarang para bapak para ibu kang enteng riki lan umume kadang kangge sedoyo tiyang muslimin wal muslimat. Monggo sebagai penutup kula tutup kalian doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصلاته تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير والقرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر والطغيان. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اسمع دعاءنا يا سميع الدعاء، اسمع دعاءنا يا سميع الدعاء. اللهم ألف بين مس إيوان وزوجته نقيفة كما ألفت بين سيدنا آدم وسيدتنا حواء، وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف عليه السلام وسيدتنا زليخة، وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدتنا صفورة.
wa sayyidatina wa alif bainahuma kama laftal baina sayyidina Ali al-Murtadha karramallahu wajah wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa alif bainahuma kama laftal baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra. Allahumma sakhir lana rizqana, Allahumma sakhir lana rizqana, Allahumma sakhir lana rizqana. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أخير الكلام والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.